Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. صَدَقَ Dilanjutkan dengan salawat Badar. Hadirin dimohon berdiri. طه رسول
warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan bersama. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh saudari Elianti MPD. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan oleh Dr. Mizaj LLM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamana ma lam na'lam wa fahamna ma lam nafham. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dekan, walaupun beliau tidak bisa hadir dalam keadaan kurang sehat, salam untuk ananda kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1, yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 3, yang saya hormati Bapak KTU, yang saya hormati juga kepada Bapak Orator yang telah bersedia hadir, dan yang saya hormati seluruh Ketua Prodi yang telah berhadir pada acara yudisium ini. Yang saya hormati juga kepada Ibu Akademik, Kasubag Akademik, seluruh panitia yang siap menyelenggarakan acara yudisium ini. Dan yang kami banggakan sekalian semuanya, yaitu anak-anak kami para yudisium pada hari ini. Baiklah, saya akan membacakan rekapitulasi data alumni Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Tahun 2017 genap, semester genap, jumlah alumni lulusan yaitu 11 orang. Pada tahun 2018 ganjil, jumlah 23 orang. Genap 2018 jumlah semuanya 23 orang. Pada tahun 2019 ganjil,
berjumlah 58 orang. Genap 2 tahun 2019 berjumlah 66 orang. Ganjil 2019 berjumlah 75 orang. Selanjutnya genap 2020 berjumlah 99 orang. Pada tahun terakhir jumlah semuanya yaitu 355 orang. Kemudian data lulusan sarjana program S1 semester genap tahun akademik 2020-2021 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri. Uraian 1, jenis kelamin. Laki-laki berjumlah 38 orang, perempuan 61 orang, jumlah seluruhnya 99 orang. Pertama, prodi arsitektur berjumlah 35 orang. Prodi teknik lingkungan berjumlah 31 orang. Prodi biologi berjumlah 9 orang. Dan prodi kimia berjumlah 24 orang. Jumlah keseluruhan 99 orang. IPK yudisia terbaik. Prodi arsitektur berjumlah IPK-nya 3,57. Teknik lingkungan 3,79. Biologi 3,29. Kimia 3,80. Pendidikan akhir MAN atau MAS 35 orang, SMK berjumlah 11 orang, pesantren 1 orang, SLTA umum berjumlah 52 orang, jumlah keseluruhan 99 orang. Usia yang lahir pada tahun 1995 2 orang, lahir 1996 9 orang, 1997 26 orang, 1998 36 orang, 1999 24 orang, yang lahir tahun 2000 yang termuda 2 orang. Jumlah keseluruhan semuanya 99 orang. IPK 3,50 ke atas berjumlah 18 orang, yang IPK 3,50 ke bawah berjumlah 81 orang, jumlah keseluruhan 99 orang. Jumlah yudisia genap tahun 2017 11 orang, ganjil 2018 23 orang, genap 2018 23 orang, ganjil 2019 58 orang, genap 2019 66 orang, ganjil 2020 75 orang, genap 2020 berjumlah 99 orang. Jumlah keseluruhan dari tahun 2017 sampai tahun 2020 yudisium mahasiswa yang sudah selesai 355 orang. Selanjutnya kami membacakan nama-nama lulusan terbaik di setiap prodi. 1, Muhammad Akmal Faisal dengan NIM 17070101, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Banda Aceh 1 Juni 1999, prodi arsitektur, asal sekolah SMA Negeri 2 Banda Aceh dengan IPK 3,57. 2, Suci Muharrami, NIM 17070255, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar 17 April 1999, prodi teknik lingkungan, asal sekolah MA Swasta Tunku Syi Umar Dian dengan IPK 3,79. 3, Resi Ofrita, NIM 16070301, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir 9 22 Juni 1999, prodi biologi,
asal sekolah MA Muhammadiyah Sinabang dengan IPK 3.29. 4. Surya Adi Saputra, NIM 170704039, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bukit Harapan, 23 Mei 1997, prodi kimia, asal sekolah SMA 1 Gunung Meriah dengan IPK 3.80. Bandar Aceh, 10 Agustus 2021, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Mizat. Terima kasih, hanya ini yang dapat kami laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan Program Sarjana Strata 1 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri Banda Aceh semester genap tahun akademik 2020-2021. Setelah memperhatikan beban studi indeks prestasi kumulatif serta nilai ujian munakasyah skripsi para calon sarjana Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri pada prodi arsitektur, teknik lingkungan, biologi dan kimia semester genap tahun akademik 2020-2021. Maka pada hari ini, Rabu 1 September 2021, bertepatan dengan 23 Muharram 1443 Hijriah, bertempat di auditorium Profesor Ali Hashimi UIN Araniri Banda Aceh, kami menyatakan bahwa saudara-saudara lulus dan berhak menerima ijazah strata 1 atau S1 dan saudara-saudara tersebut diberi izin memakai gelar sarjana arsitek atau SARS, sarjana teknik atau ST, dan sarjana sains atau SSI dalam ilmu sains dan teknologi. Banda Aceh, 1 September 2021, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi tertanda Dr. Azhar Amsal, SPD, MPD. Sekian berita acara yudisium lulusan program Sarjana Strata 1 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri Banda Aceh semester genap tahun akademik 2020-2021. Bapak Dekan mengambil tempat semula. Para yudisia disilakan duduk kembali. Penyerahan sertifikat dan plakat kepada yudisia terbaik dan mahasiswa aktif organisasi pada Fakultas Sains dan Teknologi. Kepada lulusan terbaik, kami mohon bisa mengambil tempat di depan. Muhammad Akmal Faisal dari Prodi Arsitektur dengan IPK 3.57. Suci Muharami dari Prodi Teknik Lingkungan dengan IPK 3.79. Resi Ofrita dari Prodi Biologi dengan IPK 3.29. Dan Surya Adi Saputra dari Prodi Kimia dengan IPK 3.80. Kami mohon kesediaan Bapak Wakil Dekan 1 untuk menyerahkan sertifikat dan plakat sekaligus mewakili Bapak Dekan. Ibu Wakil Dekan 2 dan Bapak Wakil Dekan 3 berkenan mendampingi. Thank you.
yudisia terbaik bisa mengambil tempat semula. Selanjutnya kami panggilkan untuk yudisia aktif organisasi. Bapak Wakil Dekan 3 akan menyerahkan sertifikat. Kami panggilkan kepada Munazar dari Prodi Arsitektur dan Muhammad Irfan Aryadi dari Prodi Kimia. Yudisia terbaik, kami silakan mengambil tempat semula. Mahasiswa aktif organisasi, Munazar dari Prodi Arsitektur adalah Ketua SEMA Fakultas Sains dan Teknologi periode 2019-2020, dan Muhammad Irfan Aryadi dari Prodi Kimia adalah pernah menjabat sebagai Sekretaris HMP Prodi Kimia periode 2018-2019. Kami mohon kesediaan Bapak Wakil Dekan 3 untuk menyerahkan sertifikat dan plakat didampingi oleh Bapak Wadek 1 dan Ibu Wakil Dekan 2. Kesan dan pesan mewakili para yudisia disampaikan oleh Surya Adi Saputra dari Prodi Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Di pagi yang cerah dan membahagiakan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di gedung auditorium ini tanpa kurang satu apapun untuk bisa melaksanakan upacara yudisium yang merupakan suatu upacara pengukuhan sebagai sarjana strata 1 di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Arani ini. Salawat berdiri salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita sang pendobrak peradaban jahiliyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai saat ini kita sebagai umatnya masih bisa merasakan Islam dan ihsan. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kata-kata penghormatan kami kepada Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Arani, Ayahanda Dr. Azhar Hamsal MPD, Wakil Dekan 1 Fakultas Sains dan Teknologi,
Ayahanda Dr. Mizaz LLM, Wakil Dekan 2 Fakultas Sains dan Teknologi, Ibunda Fitriani SAG MAG, Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi, Ayahanda Budi Azhari MPD, dan seluruh ketua program studi serta seluruh sivitas akademika yang ada di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi beserta para tamu undangan yang berhadir pada saat ini. Teristimewa untuk rekan-rekan peserta yudisium semester genap 2020-2021 yang kami banggakan. Bapak dan Ibu pejabat sivitas akademika UIN Araniri beserta rekan-rekan peserta yudisium yang kami banggakan. Perkenankanlah saya berdiri di sini dari Prodi Kimia mewakili rekan-rekan semua untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai bentuk rasa syukur kami, rasa bahagia kami karena hari yang kemudian ditunggu-tunggu oleh kita semua telah tiba hari ini. Pertama-tama mewakili rekan-rekan semua, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dosen selaku orang tua kami di sini. Kami sadar bahwa perjuangan atau bimbingan, motivasi serta waktu yang Ibu Bapak dosen berikan, yang Bapak Ibu dosen korbankan untuk kami hanya demi melihat kami menjadi manusia yang sebenar-benarnya. Kami menyadari bahwa kami tidak bisa membalas apa yang telah Bapak dan Ibu dosen berikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan Bapak dan Ibu dosen. Kami juga menyadari bahwa selama proses perkuliahan kami telah banyak melakukan kesalahan baik yang disengaja ataupun tanpa kami sadari, di mana tingkah laku kami atau ucapan kami telah menyinggung perasaan dan membuat Bapak dan Ibu dosen kesal serta sakit hati. Di sini kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, kami juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kami kepada para staf, karyawan, dan seluruh sivitas akademika Fakultas Sains dan Teknologi atas segala dukungan dan bantuannya baik dalam proses akademik maupun proses-proses organisasi kemahasiswaan lainnya. Mudah-mudahan apa yang kami dapat selama menjalani proses perkuliahan di kampus tercinta ini bisa kami aplikasikan dan aktualisasikan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Para hadirin tamu undangan yang kami hormati, terakhir untuk rekan-rekan peserta yudisium, ini bukanlah akhir dari perjuangan kita, tapi ini awal dari kita menuju medan kehidupan yang sesungguhnya. Selama kita berada di UIN Araniri, kita telah dididik, kita telah dibina, kita telah dibentuk karakter kita dengan harapan kita bisa membuktikan bahwa lulusan UIN Araniri, terkhususnya mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi, adalah petarung-petarung handal dan siap menjadi agent of change di masa yang akan datang. Perlu kemudian kita sadari, teman-teman, kita sudah merasakan pahit getirnya selama menjalani proses perkuliahan di kampus tercinta ini. Keluh kesah tentu teman-teman rasakan dan alami sendiri bagaimana lebih dan kurangnya tantangan dan rintangan itu sudah kita lalui bersama-sama. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman telah banyak mengorbankan materi dan waktu hanya untuk mensukseskan dan menyelesaikan perkuliahan di kampus ini. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, yakin dan percaya bahwa semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah suatu proses yang membentuk dan mengajarkan kita untuk menjadi lebih dewasa. Selain itu, semua proses, tantangan, rintangan yang telah kita lalui tidak lain merupakan suatu proses yang mengajarkan kepada kita semua bahwa menjadi seorang sarjana itu bukanlah hal yang mudah. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh tekad dan keikhlasan yang kuat. Jadi, semua perjuangan dan pengorbanan yang kita sudah hibahkan selama menjalani perkuliahan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri akan hina rasanya apabila apa yang sudah kita peroleh, apa yang sudah kita dapatkan, ilmu yang kita peroleh serta pengalaman yang sudah kita alami tidak bisa kita aplikasikan dalam kehidupan yang sebenar-benarnya.
Maka ada tanggung jawab moral untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita dapatkan selama menjalani proses perkuliahan di kampus tercinta ini. Saya yakin dan percaya rekan-rekan semua peserta yudisium adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang pilihan yang mempunyai kapasitas untuk bersaing di kancah nasional maupun internasional. Kita harus buktikan bahwa lulusan UIN Araniri, khususnya Fakultas Sains dan Teknologi, merupakan orang-orang yang memiliki intelektual yang matang dan berintegritas. Harapan kami kepada rekan-rekan semua, jangan sampai berhenti hanya pada tahap ini saja, tapi kita punya tanggung jawab untuk melanjutkan, karena ini menyangkut nama baik kita dan alma mater. Harapan kami juga untuk Fakultas Sains dan Teknologi, kami sangat berharap bahwa untuk kedepannya Fakultas Sains dan Teknologi bisa mempertahankan dan meningkatkan hal positif yang sudah ada serta bisa menjadi fakultas yang lebih baik lagi. Karena kita ketahui bahwa setiap tahunnya selalu ada perubahan seperti yang kemudian kita rasakan pada hari ini. Untuk itu, kita sebagai lulusan UIN Araniri harus bangga dan menjunjung tinggi serta menjaga nama baik alma mater kita. Terakhir, saya ingin menutup sambutan singkat ini dengan satu kalimat yang sering saya dengar dari lulusan pertama program studi kimia Fakultas Sains dan Teknologi. Hargailah waktumu sebelum ia menjadi bumerang yang akan menghancurkanmu. Sekian, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah disampaikan oleh Bapak Farabi Azwani Eskom dari PT Solusi Bangun Andalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadiran Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita telah diberikan kesehatan, kesempatan dan keberkahan umur sehingga kita semua dapat hadir di auditorium yang luar biasa ini. Tak lupa, marilah kita junjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri, Bapak Dr. Azhar Amsal MPD, yang hari ini berhalangan dan diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Mizat LLM. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Fitriani MAG. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Budi Azhari MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Prodi, ya, Bapak Ibu Kaprodi Teknik Lingkungan, Kaprodi Kimia, Kaprodi Biologi, Kaprodi Arsitektur, serta mungkin ada juga Kaprodi Teknologi Informasi. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Ketua Lab, Ketua Laboratorium. Yang saya hormati Bapak Kabak Tata Usaha, Bapak Ahmad Sauki. Serta yang saya sayangi dan saya banggakan, adik-adik Yudisia yang berbahagia pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya. Saya Farabi Azwani dari PT Solusi Bangun Andalas. Saat ini saya diamanahkan sebagai Head of Media. Jadi hari ini izin saya ingin sharing, berbagi pengalaman, karena di sini para guru saya semua, Bapak Ibu, mohon izin ya. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi adik-adik semuanya.
Saya sangat senang dan tersanjung bisa berada di acara yudisium mahasiswa-mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri pada hari ini. Karena UIN Araniri merupakan salah satu universitas Islam terbaik di Indonesia. Semua yudisia hari ini terlihat ganteng dan cantik, ya. Pastinya tadi persiapannya luar biasa, walaupun memakai masker dan penutup, ya, face shield. Namun saya yakin semuanya pada tersenyum di sini, menunjukkan aura yang positif dan semangat. Inilah yang dibutuhkan oleh negara kita saat ini. Semangat pemuda yang menggebu-gebu untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Sebelumnya saya ingin sampaikan selamat dan sukses kepada seluruh yudisia hari ini yang telah berhasil menyelesaikan perjuangan panjangnya hingga akhirnya dapat sampai di acara yudisium hari ini. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa, perjuangan panjang yang pastinya penuh dengan suka duka, perjuangan panjang yang akan selalu dikenang hingga kapanpun itu. Adik-adik semuanya harus bangga dengan pencapaian luar biasa ini. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, tidak mudah masuk di UIN Araniri ini, di Fakultas Sains dan Teknologi. Karena saat masuk kemarin, pasti adik-adik sudah mulai bersaing dengan ribuan pelamar lainnya. Nah, di fase ini kita sudah melihat, adik-adik, sudah terjadi persaingan yang ketat. Persaingan ketat ini akan terus mengikuti perjalanan adik-adik ke depannya. Karena dunia saat ini sudah berubah, perkembangan teknologi yang begitu pesat telah merubah cara kita dalam menjalani kehidupan ini. Pastinya bila kita ingin maju dan berkembang, kita semua harus bisa beradaptasi dengan kondisi ini. Situasi dan kondisi yang akan adik-adik jalani ke depannya pasti akan sangat penuh tantangan. Karena kehidupan adik-adik baru dimulai saat sekarang ini sebenarnya. Ini tahapan selanjutnya dari proses kehidupan adik-adik semuanya. Jadi saya harapkan adik-adik semuanya harus hadapi ini dengan ketenangan, ya, kemauan untuk terus beradaptasi, kemauan untuk terus belajar. Kini adik-adik semuanya sudah memasuki babak baru dari kehidupan, di mana babak selanjutnya adalah bagaimana ilmu yang adik-adik dapatkan saat ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Adik-adik memiliki banyak pilihan pastinya, ya. Apakah ingin langsung mencari kerja, atau ingin mencoba untuk berwirausaha, atau mungkin adik-adik masih ingin bersantai, liburan dulu, ya. Namun pesan saya adalah, bersegeralah mencari aktivitas baru. Apakah itu mencari pekerjaan atau berwirausaha. Jangan lengah dan bersantai, karena jutaan orang yang baru tamat saat ini adalah saingan adik-adik semuanya. Jangan menyia-nyiakan waktu, semakin kita lengah dan bersantai, maka peluang kita akan hilang. Seperti yang tertentum dalam surah Al-Insyirah ayat ke-7 yang berbunyi, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Adik-adik sekarang sudah tamat, sudah di yudisium, ya, tinggal menunggu wisuda nantinya, sudah mendapatkan gelar. Bukan berarti bisa bersantai, maka bersungguh-sungguhlah mencari pekerjaan, melanjutkan studi atau membuka usaha. Masa depan adik-adik masih panjang dan persaingan saat ini sangat ketat. Kalau kita tidak ingin tertinggal, maka kita harus cerdas dalam memanfaatkan waktu dan peluang. Saya ingin share sedikit pengalaman saya pada saat lulus kuliah di 2010 yang lalu. Ketika itu saya bersama teman saya, kita bertiga dari alumni ilmu komputer, kita membuat usaha dari, kami membuat usaha IT, ya, di bidang IT. Lalu seiring sejalan dengan itu, kami juga tetap mencari pekerjaan, kita tetap melemparkan lamaran kita ke perusahaan-perusahaan. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, kami satu demi satu dari kami itu diterima kerja. Nah, lalu saya dulu pada saat lulus kuliah adik-adik sangat banyak mengirimkan lamaran. Karena kita tahu apalagi di Aceh kita tahu memang keterbatasan industri dan perusahaan saat ini. Jadi
adik-adik semuanya jangan perlu, tidak usah dulu memikirkan apakah pekerjaan tersebut sesuai relevan dengan prodi yang adik-adik ambil saat ini. Nah, yang paling penting adalah adik-adik coba saja kirimkan lamaran pada saat ada pembukaan job fair, ada penerimaan lowongan, itu kirimkan saja dulu lamaran. Karena apa? Karena di situ nanti adik-adik bisa belajar, belajar banyak. Belajar dari proses rekrutmen yang terjadi di setiap perusahaan. Ya, adik-adik bisa belajar dari tes psikologi, dari tes wawancara, dari tes korannya. Jadi pada saat nantinya adik-adik ada perusahaan yang adik-adik inginkan, tes-tes tersebut sudah lebih mudah dikerjakan. Nah, ini adalah salah satu trik juga sebenarnya. Jadi kita belajar seiring berjalannya waktu. Saya berharap, seperti yang kita ketahui saat ini ya, sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Jadi yang perlu adik-adik lakukan adalah jangan lupa untuk terus berusaha, jangan lupa untuk terus meminta doa kepada kedua orang tua, karena doa orang tua itu luar biasa. Jadi juga jangan lupa untuk meminta doa kepada para dosen, para guru kita ya. Kini adik-adik semuanya sudah memasuki, jadi saya ingin sharing juga, pada saat 2012 saya saat itu melamar kerja di salah satu perusahaan telekomunikasi, itu ada job fair ya, job fair di Bandung. Saya ke Bandung, adik-adik saya ke Bandung, itu ada 6.000 peserta yang mengikuti job fair tersebut. Saya tidak lupa meminta doa pastinya ya, saya yakin insya Allah ini adalah itikad dan ikhtiar kita. Lalu alhamdulillah saya terpilih dari 40 orang yang akan melanjutkan untuk tes wawancara. Pada saat itu saya meminta tes wawancaranya dilakukan di Medan, di bis saya. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata saya tidak dipanggil untuk tes wawancara, sedangkan kawan-kawan saya yang lainnya sudah dipanggil dan sudah masuk. Ternyata setelah saya diinfokan selang 7 bulan setelah proses itu, bahwasannya lamaran saya keselip. Jadi proses wawancara saya itu terselip katanya. Oke, tidak apa-apa. Pada saat itu saya dipanggil untuk wawancara HRD di Medan. Saya ikuti wawancara HRD, alhamdulillah lulus. Setelah itu seminggu kemudian saya dipanggil lagi untuk wawancara user. Alhamdulillah lulus juga. Seminggu kemudian saya dipanggil lagi untuk tes kesehatan, alhamdulillah lulus. Nah, setelah itu seminggu kemudian lagi saya dipanggil untuk menandatangani kontrak. Apa yang terjadi? Ada 4 orang di situ, ada adik yang dipanggil untuk menandatangani kontrak. Saya dan kawan saya, 2 orang, kita sudah diminta untuk mengirimkan surat pengunduran diri dari perusahaan kita yang lama. Kami masuk ke ruangan HRD. Pada saat itu HRD-nya sedang ngomong telepon, ya. Kami masih positif, pikiran kita positif, bahwasannya kita insya Allah akan tanda tangan ini kontrak. Pada saat saya ketemu dengan HRD-nya, HRD-nya mengatakan bahwasannya, mohon maaf, Bapak harus tes kesehatan ulang, ya, karena katanya ada kelainan di kesehatan Bapak. Tapi dia tidak sampaikan kelainannya apa. Nah, di sini yang mau saya sampaikan kepada adik-adik semuanya adalah, kalau sudah ketetapan Allah, tidak bisa kita hindarkan, adik-adik. Itu istilahnya, saya sudah, nasi sudah ingin saya makan di mulut. Tapi pada saat itu berubah, Allah berkehendak lain. Saya tidak jadi masuk di perusahaan tersebut karena saya harus tes kesehatan ulang. Padahal ketika saya tes kesehatan ulang, tidak ada bermasalah dengan kesehatan saya. Berarti ini ada hal lainnya. Nah, mungkin saja kedepannya mungkin saja adik-adik akan merasakan juga hal tersebut. Saya harapkan adik-adik tetap semangat pastinya pada saat kejadian itu ya. Ingatlah bahwasanya kehendak Allah itu tidak akan merugikan hambanya. Jadi pelajaran tersebut harus kita ambil, kita harus terus bersemangat adik-adik, pantang menyerah ya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu putus asa. Yang saya ingin share sekarang, kita tahu di Aceh ya sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Apa yang harus adik-adik lakukan? Saya harapkan mungkin kalau adik-adik
bisa misalnya hijrah keluar kota, mungkin kalau di sini tidak ada lowongan, silahkan lakukan adik. Jangan takut, yang penting adik-adik terus berusaha. Yang perlu diketahui adalah persaingan sangat ketat saat ini. Kita mesti memiliki kemampuan berbahasa juga yang sangat baik pastinya. Pada saat itu juga kita harus terus berusaha adik-adik. Jadi mungkin untuk menggambarkan gambaran dari bagaimana perusahaan itu ya, bagaimana sistem kerja di perusahaan, mungkin saya akan putarkan dulu video company profile dari PT Solusi Bangun Indonesia Tbk untuk membuat gambaran, memberikan gambaran kepada adik-adik, memberikan motivasi kepada adik-adik semuanya. Silakan. Transformasi dari perusahaan penyedia bahan bangunan menjadi bagian dari penyedia solusi terintegrasi. Sebagai bagian dari PT Semen Indonesia Persero Tbk atau SIG, kami mengoperasikan bisnis dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap mata rantai pasokan. Operasional kami meliputi 4 pabrik semen di Lembang Aceh, Narogong Jawa Barat, Cilacap Jawa Tengah, dan Tuban Jawa Timur. Dengan total kapasitas produksi sebesar 14,8 juta ton semen per tahun. Layanan kami untuk kebutuhan pembangunan rumah, bangun tinggi dan komersial, serta infrastruktur mendukung oleh jaringan fasilitas beton jadi dan tambang agregat, serta divisi pengelolaan limbah ramah lingkungan untuk industri dan sampah perkotaan sebagai wujud kontribusi kami untuk pembangunan berkelanjutan. Komitmen kami untuk mendukung SIG menjadi penyedia bahan bangunan dan solusi terbesar di regional tercermin dalam strategi keberlanjutan jangka panjang yang meliputi penyediaan solusi untuk mitigasi permasalahan lingkungan dan sosial, kepemimpinan dalam pengelolaan lingkungan, dan keteladanan dalam generasi mendatang. Bersama bagi pemangku kepentingan. Tujuan jangka panjang tersebut kami wujudkan melalui operasional berkelanjutan, serta produk dan layanan inovatif berorientasi ramah lingkungan, efisien, dan berdaya tahan untuk berbagai kebutuhan pembangunan. Mulai dari perumahan hingga infrastruktur penunjang, kami yakin bahwa kesuksesan tidak hanya dilihat dari keberhasilan dan peningkatan kinerja saja, tetapi juga kontribusi terhadap kemajuan masyarakat sekitar. Maka kami berkomitmen untuk terus tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat sekitar menuju masa depan dan penciptaan nilai sosial yang lebih baik. Bersama SIG, kami membangun sinergi dan terus berinovasi untuk membangun kehidupan yang berkelanjutan di masa depan. Oke, terima kasih. Mungkin adik-adik dapat gambaran sedikit ya, sekilas tentang perusahaan ya. Jadi PT Solusi Bangun adalah saat ini, dulunya namanya mungkin PT SIA yang adik-adik kenal. Jadi nanti mungkin kalau adik-adik ingin ngelamar, jangan bikinkan lagi PT saya, adik-adik. Namanya sekarang sudah PT Solusi Bangun Andalas, ya. Kita bagian dari Semen Indonesia Group.
Seperti yang terlihat di video tadi, karyawan PT Solusi Bangunan Indonesia itu ada sekitar 2.500 adik-adik, dengan berbagai macam background. Nah, background yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri ini sudah sangat cocok untuk dunia industri. Tadi ada teknik lingkungan, ada biologi, kimia, arsitektur, teknologi informasi. Itu adalah prodi-prodi yang memang ada porsinya di perusahaan, ya. Jadi kita lihat tadi video tersebut, apa yang harus ada di dunia profesional adik-adik, ya, yang harus adik-adik ketahui adalah jangan adik harus terus mampu beradaptasi. Itu yang pertama. Kita harus terus mampu beradaptasi, seperti perusahaan kita sudah beberapa kali berganti manajemen. Beberapa kali berganti manajemen, pastinya core value perusahaan itu juga berganti. Bagaimana kita bisa beradaptasi? Hanya orang yang bisa beradaptasi lah yang mampu untuk melanjutkan kehidupan. Nah, pesan saya adik-adik harus mampu beradaptasi. Dan yang kedua adalah jangan lupa untuk terus belajar, ya. Ilmu itu kita akan haus selalu untuk ilmu. Belajar apapun itu adik-adik. Jadi tidak mesti hanya belajar misalnya satu prodi saja, adik-adik bisa belajar juga teknologi informasi. Nah, sekarang setelah tamat adik-adik memiliki banyak waktu untuk belajar. Sekarang ilmu sangat banyak di internet, ya. Jangan sia-siakan waktu kita setelah tamat. Mungkin kita banyak ngopi atau segala macam, ya. Kalau bisa gunakan hal-hal yang untuk positif. Bergaul dengan orang-orang yang positif. Yang kedua adalah kita harus terus berinovasi. Nah, di perusahaan kita di sini inovasi, budaya inovasi itu sangat penting. Setiap tahun kita adakan juara inovasi namanya adik-adik. Jadi di situ kita tampung seluruh ide-ide dari seluruh karyawan. Yang bisa diimplementasikan kita implementasikan, yang belum bisa akan kita implementasikan di kemudian hari. Yang penting kita menampung semua ide-ide dari seluruh karyawan. Yang ketiga adalah adik-adik harus banyak bergaul, networking, bangun komunitas. Ya, tadi seperti ada penghargaan untuk yang suka berorganisasi, itu sangat penting adik-adik. Karena di dunia organisasi, pada saat kita masuk organisasi, kita juga belajar bagaimana untuk berkomunikasi dengan tim, berkomunikasi dengan orang lain, berkoordinasi. Karena tidak semua orang itu sama pikirannya dengan kita. Nah, ini nanti di dunia kerja ini yang akan adik-adik hadapi, ya. Tidak semua orang itu memiliki pemikiran yang sama dengan kita. Jadi bagaimana kita berkoordinasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan tim kita itu sangat penting di dunia kerja. Lalu juga yang bisa saya sampaikan, kita harus fokus, ya, dan selalu mencari peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Sekarang zaman di masa pandemi ini kita tahu semuanya online, ya. Mungkin bagi adik-adik yang wanita atau yang cowok juga bisa mulai berpikir usaha apa kira-kira yang bisa kita lakukan. Usaha online apa? Misalnya dari yang wanita bisa mencoba untuk masak atau ada usaha lain, usaha peternakan atau segala macam gitu, ya. Itu bisa dilakukan. Kita coba dulu. Jangan takut gagal. Jangan takut gagal yang pasti. Coba terus. Karena semua orang yang sukses itu dia bisa sukses karena dia sudah gagal beberapa kali, bahkan ratusan hingga ribuan kali. Jadi adik-adik jangan takut gagal. Imam Syafi'i pernah berkata, "Ta'allam falaisal mar'u yuladu a'liman." Belajarlah karena tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan berilmu. Jadi teruslah belajar dan selalulah merasa kekurangan ilmu sehingga kita dapat konsisten dan bersemangat untuk terus belajar dari siapapun, kapanpun dan dimanapun. Perluas networking yang saya sampaikan tadi, ikut organisasi, jalin silaturahmi juga dengan alumni. Nanti setelah adik-adik, insya Allah kalau kita ketemu lagi di tahun-tahun mendatang, adik-adik semuanya sudah sukses, jangan lupakan alma mater, jangan lupakan para dosen, ya, jangan lupakan alumni, jalin terus hubungan dengan alumni adik-adik, karena bisa tahu, siapa tahu nantinya, pada saat adik-adik melamar, rupanya alumni adik-adik yang menjadi HRD manajernya. Atau misalnya ada alumni adik-adik yang bekerja di perusahaan itu, dia bisa mereferensi adik-adik. Karena sekarang kalau untuk pro-hire, biasanya itu diambil dari rekan-rekan relasi para alumni. Itu untuk pro-hire. Beda dengan fresh graduate. Kalau fresh graduate memang diambil dari mahasiswa-mahasiswa yang baru tamat. Nah, jadi jangan lupa untuk berkomunikasi, bangun silaturahmi dengan alumni,
Kalau bisa, ini angkatan yang tamat sekarang bikin grup WA. Jadi kalian bisa masih saling terhubung, ya. Lalu tingkatkan personal branding di media sosial, adik-adik, seperti Facebook, Instagram, LinkedIn. Nah, LinkedIn ini adalah media sosial profesional. Dari sekarang mungkin sebagian adik-adik mungkin sudah ada media sosial LinkedIn atau mungkin baru dengar. Nah, nanti mungkin dari sini bisa coba di search di Google, ya. Dibuat akunnya media sosial LinkedIn. Nah, di situ nanti adik-adik cantumkan, adik-adik upload lamaran adik-adik, ya. Di situ adalah media sosial profesional. Semua recruitment ada banyak di situ. HRD-HRD biasanya mencari talent-talent dari situ. Jadi nanti adik-adik bisa lihat jaringan adik-adik di media sosial tersebut. Ada yang kelowongan, adik-adik bisa apply dari situ. Itu sangat penting. Personal branding sangat penting. Apapun yang adik lakukan sekarang, ayo di-upload, ya. Kita bangun personal branding kita. Jadi karena sekarang sistem recruitment tidak hanya dilakukan wawancara saja, tapi mereka melihat dari media sosial. Nah, mereka mengobservasi itu dari media sosial. Seperti apa ini tingkah lakunya, perilakunya, kehidupan sosialnya. Nah, jadi kalau adik-adik mau berhasil, sama-sama ayo kita bangun personal branding, tingkatkan personal brandingnya. Lalu juga lakukan hal-hal positif, ya. Bertemanlah dengan orang-orang yang positif. Usahakan bangun tidur setiap pagi, adik-adik. Jadi jangan ketika kita sudah tamat, mungkin aktivitas kita sudah tidak biasa lagi seperti yang sebelumnya karena kita ada waktu, ya. Jadi sibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Nah, jadi juga yang perlu saya sampaikan, saya sangat senang sekali hari ini dapat berbagi pengalaman saya kepada adik-adik semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kemudian hari ke depannya. Saya ingin melihat semoga adik-adik semuanya sudah sukses, ya. Nanti kalau ada yang ingin bertanya-tanya boleh, silakan saja. Jadi belajar itu bisa dari siapa saja adik-adik. Saya hari ini juga belajar dari para senior saya, dari adik-adik semuanya, ya. Jadi teruslah belajar, hauslah akan ilmu, dan permudahlah urusan orang lain. Ini yang paling penting adik-adik. Kita harus permudah urusan orang lain. Nanti apabila adik-adik diterima di sebuah perusahaan, misalnya adik-adik di bagian administrasi atau di bagian HRD, jangan pernah mempersulit urusan orang lain. Ini pesan dari saya. Karena pada saat kita mempersulit urusan orang lain, mungkin tidak kita yang dipersulit nantinya, tapi bisa keluarga kita, anak kita, istri kita, orang tua kita. Jadi itu yang paling perlu diingat, jangan persulit urusan orang lain, permudahlah urusan orang lain. Mungkin sekian dari saya, semoga bisa memberikan gambaran dan motivasi kepada adik-adik semuanya. Insyaallah kita dapat bertemu lagi di kemudian hari. Selamat dan sukses kepada semuanya. Sampaikan salam kami kepada orang tua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan kenang-kenangan dan sertifikat kepada orator dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi dan Kapus P2KP Pusat Pengembangan Karir dan Publikasi. Kepada Bapak Farabi Aswani Eskom berkenan mengambil tempat di depan, dan Bapak Dekan diwakili oleh Wakil Dekan 1 dan juga Bapak Mulkan Fadli MT sebagai Kepala Pusat Pengembangan Karir dan Publikasi berkenan menyerahkan.
sertifikat telah diserahkan oleh Bapak Dekan. Selanjutnya, plakat diserahkan oleh Bapak Mulkan Fadli, MT, sebagai Kepala Pusat Pengembangan Karir dan Publikasi Fakultas Sains dan Teknologi. Bapak Dekan, Bapak Kapus, dan Bapak Orator berkenan mengambil tempat semula. Pembacaan surat keputusan tentang dosen tenaga kependidikan dan mahasiswa teladan tahun 2021 disampaikan oleh Kepala Tata Usaha Bapak Ahmad Syauqi SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Arani Banda Aceh nomor 450/UN-08/MSD/KP.00-4/2021 tentang penetapan pegawai, dosen dan mahasiswa teladan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Arani Banda Aceh tahun 2021. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Arani di Banda Aceh menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil polling pegawai, dosen dan mahasiswa teladan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Arani tahun 2021. Memutuskan menetapkan pertama nama-nama pegawai, dosen dan mahasiswa teladan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Arani di Banda Aceh tahun 2021. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 26 Agustus 2021 dekan tertanda Azhar Amsal. Tembusan disampaikan kepada Bapak Rektor Aranidi Banda Aceh dan seterusnya. Daftar lampiran surat keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Arani Banda Aceh nomor 450/UN-08/MSD/KP.00-4/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan pegawai, dosen dan mahasiswa teladan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Arani Banda Aceh tahun 2021. Pendek kali ini, makanya biar berhenti sebentar. Soalnya kalau cepat habis ketahuan. Karena orangnya enggak banyak dan banyak yang penasaran. Yakin saya percaya ini baru pertama sekali adakan polling seperti ini. Makanya pasti semua bertanya-tanya, dosen siapa ya? Pegawai siapa ya? Dan mahasiswa siapa ya? Nomor satu, pegawai pemenangnya adalah Rahmi Fahriana STMSGT golongan 3D sebagai pegawai TU di Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian yang mohon maaf nih penitia kelupaan nilainya, nilainya berapa dapat, insya Allah nanti ke depannya. Jelas ini sudah diputuskan dan pasti pollingnya sangat tinggi sekali. Dosen adalah ini ada di sini kayaknya nggak ada di sini. Oh, dicek ya orangnya, kalau nggak ada ya. Yang di sini kayaknya nggak dapat. Ternyata diraih oleh Bapak Muhammad Ridwan Harap. Oh, banyak ada di sini. Saya pikir nggak ada di sini. Wajahnya agak depan, banyak depan. Sebagai dosen Santek UIN Arani. Sementara untuk mahasiswa diraih oleh Akbar Wil Muruda. Ada di sini. Nah, ternyata ini empat di mana nih? Memang enggak berani karena memang panitia enggak tahu siapa penangnya. Entahlah mahasiswa kita
dan mudah-mudahan tolong panitia dicari mana orangnya ini, dipanggil kembali untuk datang kemari menerima bingkisan. Terima kasih. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Tertanda Azhar Hamzah. Saya kiri wabillahi taufiq wa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan dengan penyerahan sertifikat dosen dan tenaga kependidikan teladan yang akan diserahkan oleh Wakil Dekan Bidang Perencanaan Keuangan, Ibu Wakil Dekan 2, dan juga penyerahan sertifikat untuk mahasiswa teladan yang akan diserahkan oleh Bapak Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Bapak Dekan akan berkenan menyaksikan. Kami undang tenaga kependidikan teladan untuk ke depan dan juga dosen teladan beserta mahasiswa teladan. Tenaga kependidikan teladan Ibu Rahmi Fahriana STMMJT. Dosen teladan Muhammad Ridwan Harahap MSI dan mahasiswa mungkin ada yang bisa mewakili. Akbar Wilmulda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Yang saya hormati Ibu Wadek 2, yang saya hormati Bapak Wadek 3,
Yang saya hormati Bapak Kabag TU Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Orator Pak Arabi Azwani, Bapak Ibu Ketua Prodi, ada Prodi Kimia paling ujung, ada Prodi Arsitektur, ada Ibu Ketua Prodi Teknik Lingkungan, Ibu Ketua Prodi Biologi, dan Ibu Ketua Prodi Teknologi Informatika. Dan tentunya yang saya banggakan dan hormati semua yudisia yang pada hari ini sudah dikukuhkan untuk selanjutnya menjadi alumni daripada Fakultas Sains dan Teknologi. Mengawali penyampaian kata sambutan pada hari ini, izinkan terlebih dahulu saya menyampaikan amanah dari Pak Dekan. Kebetulan Pak Dekan kita dari kemarin berada dalam kondisi yang tidak sehat, sehingga beliau tidak bisa berhadir mulai dari kemarin. Pada saat kita melakukan gladi resik, ya, mulai dari jam 10 sampai jam 11 beliau tidak nampak bersama-sama dengan kita. Kemudian juga tadi pagi sekitar jam 8.30 beliau juga menyampaikan kepada kami untuk tidak dapat berhadir, padahal beliau sudah berusaha semampu mungkin untuk mengembalikan kondisi kesehatannya. Tapi kita tahu di masa sekarang kesehatan merupakan barang yang sangat berharga dibandingkan yang lain. Maka untuk itu Pak Dekan menyampaikan melalui lisan kami untuk disampaikan permohonan maaf kepada kita semua yang sudah berhadir, dan terlebih khusus lagi kepada semua yudisia yang seharusnya dikukuhkan oleh beliau pada kesempatan pagi yang mulia ini. Berikutnya saya sebagai perwakilan dari Bapak Dekan, dan ini sekaligus penampilan pertama saya untuk acara yudisium. Ya, jadi saya seumur hidup jadi dosen di UIN Araniri itu menghadiri yudisium baru 2 kali. Pertama di fakultas saya berasal, di Fakultas Syariah dan Hukum, itu tidak sebagai pimpinan fakultas, tapi saya diundang untuk memberikan ya orasi ilmiah. Dan kebetulan juga pada saat itu saya dikukuhkan menjadi dosen terbaik tahun 2019 sama kayak Pak Ridwan tadi. Terima kasih. Sekaligus waktu itu diminta untuk memberikan orasi ilmiah di Fakultas Syariah dan Hukum. Dan ini kali pertama saya tampil di panggung sebagai pimpinan fakultas, tapi langsung disuruh perang badar. Langsung disuruh menggantikan posisi Pak Dekan untuk mengukuhkan sekaligus menyampaikan kata-kata pengantar dari Pak Dekan. Ini kalau ibaratnya seharusnya kalau mau mulai perang itu perang ecek-ecek dulu, ya, perang Khandaq, perang Uhud. Ini tidak langsung ke perang Badar. Ya, maka saya tidak tahu apa harus berkata apa pada kesempatan ini, tapi ini saya gunakan kesempatan momentum ini sebaik mungkin untuk menyampaikan beberapa hal yang saya anggap penting. Yang pertama saya ingin menyampaikan selamat ya kepada semua yudisia, ya, mantan-mantan mahasiswa-mahasiswi kami di Fakultas Sains dan Teknologi, karena kalian yang di yudisium pada semester genap tahun 2020 ini yudisia istimewa. Ya, sebelum-sebelumnya kalau dari segi simbolik angka, kalian ini yang paling laki, yang paling dapat cuan. Ya, jumlah yudisia kita pada tahun ini berjumlah sebanyak jumlah Asmaul Husna. Ya, masing-masing kalian pakailah nama Allah Subhanahu wa taala, ada yang dapat Ar-Rahman, ada yang dapat Ad-Dayan, ada yang dapat Ar-Rahim, ada yang dapat Al-Muntaqim, karena jumlah kalian itu spesial berjumlah 99 orang. Dan juga saya berharap dengan jumlah yang spesial itu ke depan kalian menjadi salah satu yudisia terbaik dari Fakultas Sains dan Teknologi. Karena kita tidak mengakali itu, kita juga tidak mendesain itu, tapi itu by nature terjadi sendiri. Jumlah yudisia pada semester genap tahun 2020 kali ini jumlahnya sama dengan Asmaul Husna. Allah sendiri mengatakan Asmaul Husna itu nama saya,
maka panggillah, serulah, berdoalah dengan menggunakan asmaul husna itu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan ini merupakan kebanggaan bagi saya, terutama bisa memberikan kata-kata sambutan di hadapan generasi asmaul husna. Kemudian saya ingin menyampaikan, yudisium ini mungkin bagi kalian terakhir dalam perjalanan akademik kalian di Fakultas Sains dan Teknologi. Sedangkan di universitas, nanti kalian masih punya satu lagi yang namanya wisuda. Ya, kita berharap pada tahun ini kalian bisa diwisuda dengan layak. Ya, karena menurut saya, orang yang sudah belajar 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun di perguruan tinggi itu berhak sekali mendapatkan penghormatan, baik dalam bentuk yudisium maupun wisuda. Tapi kita juga tidak bisa melawan takdir, tidak bisa melawan realita. Seandainya nanti wisuda kita itu dilakukan secara virtual atau mungkin secara blended, atau mungkin juga yang paling terburuk, na'udzubillah, amin-amin kata orang Betawi, mungkin wisuda tahun ini juga ditiadakan. Namun kami berkomitmen, ya, fakultas, Pak Dekan, kami sebagai pimpinan di fakultas, kemarin itu tiba-tiba datang surat dari Satuan Satgas COVID Banda Aceh yang mengizinkan yudisium ini dilaksanakan secara tatap muka atau offline, tapi dengan 14 syarat yang begitu ketat. Harus ada PCR, harus ada vaksin, dan kemudian yang paling menakutkan itu salah satu poin pimpinan di fakultas. Ya, kebetulan karena Pak Dekan sakit, saya meng-take over tanggung jawab itu, harus buat pernyataan. Ya, kebetulan suratnya kemarin dikonsep sama Pak Alfian. Itu siap bertanggung jawab dan dituntut baik secara pidana dan perdata. Itu berat itu. Tapi sudahlah, kita berkomitmen. Anak-anak Fakultas Sains dan Teknologi, generasi Asmaul Husna ini berhak mendapatkan penghormatan yang layak. Ya, jadi kalau dilakukan secara online, kayak-kayaknya kurang layak. Kalian sudah belajar susah payah 4, 5 atau bahkan ada yang 6, 7 tahun, masa dengan online? Maka kemudian kita mengambil semua resiko itu demi memberikan penghormatan yang layak bagi kalian semua yudisia pada hari ini. Kita berikan aplaus. Saya kalau dipanggil ayahanda kayaknya ketuaan. Karena selisih usia kita itu dengan yudisia sekarang paling 10 atau 12 tahun. Jadi saya ingin menyebut kalian ini dengan sebutan adik-adik mahasiswa dan mahasiswi. Perjalanan terakhir akademik kalian di fakultas pada event yudisium ini. Tapi ini sekaligus menjadi awal titik perjalanan baru kalian di dalam mengarungi samudera kehidupan. Mungkin kalian yang belajar di Fakultas Sains dan Teknologi itu diajarkan sesuai dengan disiplin ilmu di tempat prodi kalian menuntut ilmu. Ada yang alumni prodi biologi, ada yang teknik lingkungan, ada yang teknik informatika, ada kimia, ada arsitek. Nah, setiap prodi-prodi itu mengajarkan ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Kalau kita ibaratkan, kalian masing-masing diajari cara berenang dengan masing-masing gaya. Yang biologi mengajarkan cara berenang dengan gaya bebas. Yang prodi arsitek mengajarkan gaya berenang dengan gaya kupu-kupu. Teknik lingkungan mengajarkan gaya berenang dengan gaya dada dan seterusnya. Tapi itu kemudian kalian praktekkan gaya berenang masing-masing itu di dalam kolam kecil. Yang kolam kecil itu nyaris ketika kalian ingin berenang nggak ada tantangan sama sekali. Dalam kolam kecil, kalau kalian pernah berenang di kolam, dan saya berharap masa kecil kalian itu senang pernah berenang di dalam kolam. Ya, saya nggak tahu kalau ada di antara kalian nggak pernah merasakan enaknya berenang di kolam. Ya, semoga nanti bisa kalian nikmati pada saat kalian punya anak balik. Jadi seandainya karena kalian pernah merasakan berenang di dalam kolam, itu tantangannya nggak ada. Kalian bisa mengekspresikan semua gaya kalian masing-masing di situ. Yang biologi berenang dengan gaya bebas. Yang teknik lingkungan berenang dengan gaya kupu-kupu. Yang teknik
atau yang arsitektur berenang dengan gaya dada. Masing-masing bisa mempraktekkan gaya-gaya itu sesuai dengan teorinya. Tidak ada gelombang di dalam kolam berenang. Tidak ada ikan paus di dalam kolam berenang. Tidak ada ikan hiu di dalam kolam berenang. Tidak ada palung di dalam kolam berenang. Tapi semata-mata pada saat kalian keluar dari fakultas ini dan nanti kalian diwisuda, kalian itu ibarat dicampakkan ke dalam samudra. Yang tantangannya itu real, tantangannya itu beda sekali ketika kalian hidup sebagai mahasiswa. Mungkin ketika mahasiswa, kalian sedikit dikerasin sama dosen, agak cengeng. Sedikit dikerasin dalam urusan administrasi, ngadu, buat demo sana-sini, macam-macam, dan seterusnya. Itu dinamika kehidupan mahasiswa. Tapi seandainya kalian masuk real life, kehidupan yang nyata, mau demo ke siapa? Buat surat permohonan, salah. Saya juga pernah mengalami dulu waktu pulang. Pertama sekali selesai kuliah, saya sempat kerja di Qatar Charity, salah satu lembaga non-government atau NGO yang punya pemerintah Qatar. Kalau Inggris itu atau Amerika itu punya USAID, non-governmentnya itu. Tapi kalau Qatar itu ada namanya Qatar Charity. Saya pernah ngajar, mengabdi di situ selama 2 atau 3 tahun. Itu sedikit saja salah kita mengetik menggunakan huruf letter atau salah tanggal, peletakan titik dan koma salah, langsung manajernya itu bilang, apa ini, rubbish, langsung dibuang ke tong sampah. Itu real life ya. Tapi itu mungkin gak kalian dapatkan, atau mungkin pun jika kalian dapatkan di bangku perguruan tinggi, kalian cemen, nangis, macam-macam. Padahal real life lebih keras daripada kehidupan kalian di perguruan tinggi. Maka oleh karena itu saya ingin menyampaikan, meskipun kalian sudah mendapatkan gelar sarjana, menjadi orang yang well educated, tapi itu bukan garansi, bukan jaminan bahwasanya kalian akan meraih kesuksesan. Ada satu pengalaman menarik, kalau saya diizinkan menceritakan pengalaman saya. Waktu saya di Yudisium, di Universitas Al-Azhar, di kampus saya, kebetulan saya waktu itu dekat sekali dengan salah satu atase pendidikan, Pak Dr. Sujat Miko. Beliau orang Jawa Timur, kebetulan saya dekat, akrab sama beliau, sehingga ketika saya di wisuda itu, beliau menghadiri wisuda saya undang sebagai orang tua sambung saya di Mesir waktu itu. Jadi karena wisudanya menggunakan bahasa Arab, Pak Dr. Sujat Miko itu bukan ahli bahasa Arab, beliau mengerti dan lancar betul bahasa Inggris, karena lama di Swiss, bahkan beliau sempat sekolah dasarnya, elementary school-nya di Swiss. Jadi beliau nanya, lo itu dapat apa? Apa dapat degree-nya apa? Saya bilang, saya dapat mumtaz. Mumtaz itu dalam bahasa Inggris, cum laude. Nah, kemudian yang mengherankan respon beliau terhadap apa yang saya sampaikan itu, beliau mengatakan, kasihan kamu. Lah, kenapa kasihan? Seharusnya kan Bapak mengucapkan selamat, saya dapat nilai bagus. Kasihan kamu, kata beliau. Saya pada saat itu tidak paham, tapi sekarang saya baru paham. Orang-orang yang komlot, kata beliau pada saat itu, nanti kerjanya itu dari satu kampus ke kampus yang lain, dari satu seminar ke seminar yang lain, dari satu bangku kuliah ke bangku kuliah yang lain, dari satu lecturing class ke lecturing class yang lain. Tapi kalau nilai kalian standar-standar saja, nah itu kalian jadi pejabat eselon 2, eselon 3, itu nilai kuliahnya yang standar-standar saja. Tapi yang selesai kuliahnya 10 tahun, ya, yang selesai kuliahnya 10 semester, kayak tadi beberapa orang yang aktif organisasi, saya tanya, berapa lama kalian kuliah? 10 semester, Pak. IPK-nya berapa? 2, sekian, Pak. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan memimpin kita ke depan. Ya, kita yang dapat IPK besar-besar itu belum tentu menjadi pemimpin. Maknanya bukan kita ingin mendiskreditkan orang yang mendapatkan IPK rendah itu, bukan. Maknanya apa? Untuk hidup di real life, kehidupan di luar kampus, tidak cukup dengan skill ilmu pengetahuan yang kalian miliki di bangku perkuliahan. Orang biologi hanya belajar biologi, tidak cukup itu. Kalian harus melengkapi kemampuan diri kalian dengan bahasa asing. Apa gunanya kalian bisa ilmu biologi tapi tidak bisa menyampaikan ilmu kalian itu dengan bahasa internasional? Kalian tidak akan terpromosi, itu bahasa Pak Farabi tadi, personal branding dengan baik, kalau kalian tidak punya kemampuan bahasa asing yang baik.
Kalian orang biologi sudah enggak punya kemampuan bahasa asing, leadership juga lemah karena enggak pernah hidup dengan organisasi. Dikasih amanah, kalian enggak ngerti caranya memanage orang. Kalian enggak ngerti caranya mengeksekutor satu perintah. Kalian enggak tahu caranya bagaimana menjaga amanah yang diberikan kepada kalian. Kalian enggak bisa menjadi leader yang baik. Bagaimana kalian bisa menjadi leader yang baik kalau kalian enggak pernah mengikuti perintah orang lain terlebih dahulu? Tidak ada yang namanya pemimpin itu ya semata-mata simsalabim dalam waktu yang singkat jadi seorang pemimpin. Tidak ada. Pasti dia dikader. Terlebih dahulu dia siap menerima perintah untuk kemudian hari dia siap memberikan perintah kepada orang lain. Begitu juga bagaimana kalian menjadi seorang biologiwan yang baik tapi kalian orangnya tidak cepat move on, cepat marah, cepat tersinggung. Ya, kalau sedikit-sedikit ada masalah ngambek, mengundurkan diri, buat surat pengunduran. Bagaimana kalian bisa mendapatkan etos kerja yang tinggi kalau kalian punya sikap atau karakter seperti itu? Maka untuk hidup di real life, tantangannya lebih nyata. Tidak cukup dengan satu bidang keilmuan yang kalian miliki. Kalian harus melengkapi diri kalian dengan banyak pengetahuan. Kalian iya seorang ahli biologi, tapi juga kalian harus melengkapi diri kalian dengan karakter yang baik. Iya, kalian ahli biologi, tapi kalian juga harus menjadi orang yang fashionable dalam berpakaian sehingga orang lain tertarik dengan penampilan kita. Iya, kita seorang ahli biologi, tapi kita juga seorang yang bisa untuk menyampaikan public speaking di hadapan banyak orang. Meskipun kadang-kadang itu bukan keahlian kita, tapi kita harus siap ketika diberikan amanah. Kalian juga harus membekali diri kalian dengan kemampuan bahasa asing karena kita hidup di suatu kampung yang namanya Aceh dan Aceh itu adalah bagian dari dunia yang sangat luas, worldwide. Maka kemudian tantangannya lebih besar. Saya mengharapkan ini merupakan akhir dari perjalanan akademik kalian tapi sekaligus menjadi start, permulaan bagi kehidupan yang nyata. Maka untuk menuntut ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada batasannya. Rasulullah berkata dalam satu hadis, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Batas menuntut ilmu itu adalah ajal kita. Saat kita dicabut nyawanya sama Allah, disitulah akhir daripada kita menuntut ilmu. Maka oleh karena itu, selamat sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada yudisia yang telah dikukuhkan pada hari ini. Ini bukan akhir dari perjuangan kalian, dunia nyata menanti kalian. Sekaligus saya juga ingin menyampaikan amanah untuk tetap keep communication dengan fakultas kalian, jaga komunikasi yang baik. Dan kami di Fakultas Sains dan Teknologi berkomitmen kuat. Saya bersyukur betul selama saya di Fakultas Sains, saya memiliki tim kerja yang luar biasa. Yang hampir saya tidak pernah rasakan di fakultas-fakultas yang lain. Ini bukan hanya memuji, tapi memang real. Jadi saya dari Fakultas Syariah, tapi saya lama di LPM, ya Lembaga Penjaminan Mutu, sehingga saya tahu bagaimana budaya kerja di fakultas-fakultas yang lain. Tapi berbeda dengan Fakultas Sains dan Teknologi. Kalian punya dosen yang sangat-sangat semangat, masih muda-muda, yang punya pemikiran inovatif, dan mereka punya komitmen, saya kira, untuk selalu membuat kita bangga menjadi bagian dari Fakultas Sains dan Teknologi ke depan. Maka oleh karena itu, kami tidak akan pernah membuat kalian malu di fakultas ini. Terus kita akan melakukan pengembangan-pengembangan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Tapi juga sekaligus kami mengharapkan kepada kalian, agar kalian bisa menjaga sikap kalian, bisa menjaga diri kalian. Karena semenjak hari ini kalian di yudisium, itu terstempel di batok kepala kalian itu alumni Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasru minallahi fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Ananda Alif Ramadan dari Prodi Teknologi Informasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita menengadahkan tangan agar acara yang kita jalani pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allahu ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allahu ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut wan-najata minan nar wal-'afwa 'indal hisab. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adhabil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i was-salihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.